No. Hai guys, aku udah di rumah. Emang boleh ya, habis off air, tapi kayak 20 menit kemudian udah di rumah. Asik banget, cepet banget sampainya memang. Karena eventnya di Tangerang dan saya adalah warga Tangerang. Jadi please lebih sering dong event di Tangerang ya seneng aku karena deket rumah nggak perlu ke Jakarta yang jauh banget itu ya andai efek deket itu andai kalau misalnya aku rumahnya deket banget sama efek kayak cuma 5 menit aku kalau misalnya kayak perform jam 7 tapi makeup jam 3 biasanya aku bakal datang jam 5 <laughs> kok nggak bilang mau showroom emang maunya surprise aku udah bilang sih di PM tapi kayaknya belum dia approve deh halo lagi ngapain iya kan biasanya semakin dekat semakin ngaret bener banget karena kayak santai dulu nggak sih kawan PM harus di approve iya dong jadi setiap aku kirim PM tuh saat itu juga belum tentu di approve saat itu juga aku hari ini rambutnya diginiin lucu nggak tadi tuh tadinya sebenarnya di curly tapi ini udah lus karena aku keringetan basah cantik ga hari ini besok teater guys aku besok teater nonton teater ya besok enggak jahat banget ini, ini aku showroomnya nggak pakai filter sama sekali lah <laughs> ini paling original nih ini paling orisinil ini nggak pakai filter sama sekali guys supaya pipinya kan pink aku bias aku kalau mau tahu gimana caranya mendapatkan pipi pink seperti ini kan eh, inget kan aku pernah unboxing ini di di live showroom yang cuma bentar doang itu pakai warna-warna ini benul 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 ya, kayak aku misalnya jadi ipinnya aku nggak betul-betul tapi benul 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 gitu keren abis dah guys aku mau kasih lihat outfit aku hari ini Jadi outfit aku Aku gini Jadi outfit aku adalah Aku pakai sweater Tapi bawahnya Aku pakai rok Kenapa aku pakai rok? supaya ganti bajunya gampang jadi aku nggak perlu nggak perlu bawa celana lagi nggak perlu ganti lagi seru jadi gampang dan simple tadi ada yang nonton gak di futuristik di deket SMS oh ada nih habis lihat perform kamu di Serpong terima kasih ya sudah nonton ya jauh ya tapi dia aku dekat banget lagi guys, aku bahkan kan yang lain tuh make up di Jakarta jam 11an, mereka udah mulai make up sedangkan aku kayak jam sebelas aku baru bangun <gih> Gim ayo, gimana show lusa kemarin, kalian suka ga event Halloweennya? Aku kemarin di cowok harus mendalami harus mendalami karakter kan kalau jadi cowok kan ya aku udah mempelajari gerak gerik seorang cowok gitu dan kan mau tau gak sih sebenarnya aku udah cerain di pem sebenarnya si Jerry itu nggak pacaran sama Flora di skrip awal itu nggak ada cuma pasti iya anak SMA gak punya pacar ya nggak jadi ya udahlah terus kemarin Flora cakep banget jadi kayak si Jerry langsung tembak mau gak jadi pacar gue. Jerry ya bukan Jessy. aku, Jerry itu yang kemarin. Tolong bedakan ya, kemarin hanya bermain peran. kan juga bedain please kalau member lagi main film dan enggak. Beda orang cuy, beda karakter. Karakter di film tuh yang dibuat-buat, jadi jangan beranggapan member seperti itu. jadi kemarin sebenarnya itu bener-bener kayak apa ya improvisasi Jerry punya cewek sebenarnya dia nggak punya cewek <laughs> sumpah tapi di di shownya kita tuh kayak lebih banyak improve-nya ya tapi emang susah sih kayak itu kan membernya banyak banget ngatur tuh susah banget tapi seru sih Iya, karakter aku nggak yang aneh-aneh kok, cuma jadi cowok dong. <laughs> gitu. Iya, <sighs> tapi tapi yang yang serem tuh cuma pas bagian pas bagian Kristi terus kesurupan doang sumpah yang pas dia sama Catherine terakhir itu 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 menurut aku serem. Terus si Christie pakai soft lens warna putih itu serem banget, guys. Semoga gue yang Upin Ipin iya jadi cosplaynya tahun ini adalah menjadi Ipin bersama sahabatku yang menjadi Upin jadi kalau yang mau tahu idenya siapa kan banyak banget ya yang so tau kayak ah ini pasti idenya ini ide ini semuanya salah jadi semua idenya mute awalnya tuh mute menjadi abang saleh abang Selly ya tapi tiba-tiba uh, ada yang mau jadi ini ada yang mau jadi itu terus aku kayak Teh gimana kalau misalnya gue jadi Ipin, Ola jadi Upin gitu kan Terus kayak boleh-boleh tuh akhirnya semuanya jadi ikutan Nah aku ngajak si Cepio, kan Cepio belum tahu kan kemarin kan dia mau mau jadi apa Terus aku kayak meyakinkan dia Cepio ayo jadi meme atau jadi siapa gitu ayo join geng Upin Ipin gitu kan Terus tadinya, padahal kan dia cocok kayak jadi meme ya Tapi dia, tapi kayaknya Kayaknya lebih cocok Gracie gitu kan Terus akhirnya kan Grace juga kemarin belum tahu Grace mau jadi apa di Halloween lalu. terus dia belum tahu terus kayak ini iya jadi meme aja gitu saya kira, oke okay, jadi meme terus Cepio akhirnya jadi dal to tok dalang ya gitu awalnya semuanya ketuanya adalah mute itu idenya mute ya kenapa Cepio gak jadi rembo rembo screen time dikit tapi mending tok dalang ya gak sih terus kris itu lucu banget guys masa malam-malam hari hamin satu kita event halloween masa tiba-tiba dia dia chat aku malam-malam dia awalnya tuh kayak sempet ragu dia sempet yang nggak jadi mau dia sempet nggak jadi jadi meme dia kayak ci maaf banget aku kayaknya nggak jadi jadi meme deh soalnya aku nggak punya bajunya gitu-gitu kan terus uh, aku awalnya uh, oh ya udah nggak apa-apa gitu kayak aku nggak mau membe membebani dia juga gitu aja kayak udah gitu kan dia bilang iya kayak dia dia udah punya kostum gitu kayak lebih proper kalau dia pakai kostum dia Terus sudah gitu aku aku udah kabarinmu teh kan kayak teh si Grace ini nggak jadi nggak -jadi, jadi jadi meme saya kira tiba-tiba nggak lama dia cetak si Grace chat aku lagi kayak si e, gimana kalau misalnya meme pakai chong sama aja terus aku bilang boleh banget malah tadinya aku mau nyarinin kamu pakai chong sama aja kalau nggak punya baju meme tapi takutnya kan kayak gue maksa banget ya dia jadi meme ya jadi ya udah deh ternyata dia ada inisiatif sendiri gitu kan kepikiran mau pakai chongsam Jadi ya udah boleh banget Gracy gitu terus akhirnya udah deh sebenarnya pengen banget pengen banget ada Jarjit ada Ijat ada Susanti segala macam tapi kayak kita tuh emang dadakan kan terus sedangkan waktu apa waktu uh, ditanyain ke member lain member member lain tuh udah punya kostumnya sendiri mereka udah tahu mau jadi apa jadi terbatas ya member ya kecuali kayak kita ngomong dari dua minggu yang lalu dan ini bahkan aku baru ini aku last minute banget aku bahkan kayak nggak kepikiran aku jadi apaan Halloween terus ya udahlah yang gampang aja waktu uh, kemarin lihat si temanya jadi abang salah jadi ya udah aku jadi ipin ya terus gampang kan terus itu tuh guys bajunya itu tuh beli di online terus kan ini ya aku juga nggak pernah lihat orang gede tuh pakai baju pakai kostum ipin-ipin dan ternyata emang di online tuh nggak ada kalau sepinipin buat buat anak gede adanya buat anak kecil semua maksimal tuh 10 tahun bahkan tapi kayak kita tuh pengen banget jadi pinipin ke anak semola terus akhirnya lah ini paling maksimal nih yang umur 10 10 tahun maksimal ah ngelek lagi ya jadi nggak ada kan, nggak ada di online tuh nggak ada uh, kostum upin ipin buat anak gede buat orang dewasa tuh nggak ada, jadi akhirnya ya udahlah beli yang ini aja yang buat anak kecil nggak apa-apa tapi yang paling besar yang paling XXL gitu kan, terus akhirnya ya udah akhirnya ada untuk anak 10 tahun, tapi di kita tuh jadi kayak ngetat dan crop top nggak sih nggak crop top tapi kayak kecil banget itu lah tapi nggak kecil banget kayak nggak sempit, cuma cuma kecil gitu terus kan tahu kan itu aku sama Ola nggak pakai celana nggak pakai celana aslinya itu sebenarnya itu yang kita pakai itu celana putih itu celana pribadi kita sebenarnya celana aslinya itu kayak ngetat banget dan jelek banget kayak kampung banget itu loh dan kita kayak malu dan nggak mungkin pakai celana itu jadi akhirnya lah ini sih celana sih nggak mungkin sih kita pakai jadi akhirnya aku suruh Ola buat bawa celana dari rumah terus udah deh berhasil tuh kan celana kampungan gitu loh yang kayak yang ketat tapi dia tuh kayak cuttingannya jelek gitu loh terus juga cuma cuma tiga cuma di atas di atas lutut itu jelek banget asli asli cuy asli jadi nggak lah kita nggak mungkin pakai ini kita harus buat celana sendiri untungnya bisa terus kita sampai kayak bawa sendal ya pakai sendal Iya loh, sam aku kaget loh sampai di repost sama Upin Ipin ya. Terima kasih loh. Ya terus ada yang nanya kenapa nggak botak Upin Ipinnya? Sebenarnya susah ya guys. Karena eh uh, tapi untungnya itu aku udah rambutnya aku herdunya nggak ini grey loh. Aku rambut herdunya diangkat karena kan kebetulan aku jadi cowok juga kan pakai wig juga. Jadi aku kemarin mikir hairdo apa yang bisa sekalian buat cosplay Upin Ipin tapi aku pakai wig juga jadi ya udah di kayak di kayak kemarin rambutnya gitu. gimana rasanya jadi Ipin biasa aja woy kenapa seakan akan kan ini aku kayak main film gitu aku cuma cosplay guys Iya, harusnya botak sayang banget nggak bikin openingnya Upin Ipin Nah tadinya tuh mau, tapi kayak kemarin tuh hektik banget dan kayak ngumpulin membernya susah dan nggak tahu gimana cara bikinnya. Jadi jadi cuma bikin dance nya doang, dance goyang Upin Ipin sama foto. Iya, Ritsuki sama Abe udah main bareng. Sumpah, aku baru nonton reels-nya Abe dan Ritsuki gemes banget, guys akhirnya mereka bertemu aku nggak sabar nonton kontennya di YouTube tolong Mama Mega atau papinya AB tolong upload se segera karena aku akan menjadi viewers pertama yang menonton konten Abe Ritsuki gemes banget tau mereka sop-sopan swap ih gemes tapi sayang temboknya terlalu tinggi ya jadi kayak nggak bisa kalau jodoh jodohin jangan dijodoh jodohin jangan dijodoh jodohin temboknya terlalu tinggi Iya boleh nggak sih kira-kira join circlenya Ritsuki Abe mau banget deh temenan sama mereka kira-kira kayak maksudnya tuh Ritsuki ya Ritsuki Abe itu bukan tipe bocil yang yang takut ketemu orang baru gitu loh jadi kayak itu tuh jadi kita tuh seneng aku tuh seneng liatnya kayak aku tuh kayak punya harapan ih kayaknya kita bisa main bareng maksudnya mereka tuh yang nggak takut sama orang baru jadi kalau misalnya disamperin tuh ya udah main bareng gitu loh kayak kemarin sama aku nonton vlognya yang sama kak Haru kak si Ritsuki tuh main banget nggak yang malu-malu ya malu pertama tapi kayak nggak yang benar-benar diem nggak mau main gitu loh aku juga gak suka anak kecil kayak gitu padahal mereka lucu tapi mereka nggak mau main bareng kayak ih sombong gitu tapi Ritsuki Abe tuh enggak, mereka tuh aktif dan dan seru gitu loh suka dan ekspresif gitu hey, seru banget sumpah bocil bocah bocah ekstrovert kan gemes tuh. Ritsuki udah masuk. Oke, terima kasih ya atas infonya. Join perkumpulan PM aku dong. Eh, kok masih perkumpulan? Maksudnya join PM aku dong, pasti kamu nggak nyesel. Karena aku aku, aku ngirim banyak banget. Ya enggak. Ya, enggak, guys. Iya, kemarin pengumuman top 5. Alhamdulillah ya guys Kita pertahankan sampai akhir ya Kita pertahankan Terima kasih ya Aku sebenarnya kayak gak expect bisa naik lebih lagi gitu loh. Aku pikir kayak 6 untuk seorang aku tuh udah tinggi banget Jadi waktu tiba-tiba kemarin naik satu lagi Kayaknya aku gak boleh kayak terus-terusan Memandang diriku rendah gitu deh Kayak semuanya bisa terjadi gitu aku awalnya kayak beneran mikir kayak ah enggak lah nggak mungkin gue naik lagi gitu loh aku mikir kayak gitu tapi kayaknya aku agak merasa bersalah jadi kalau misalnya aku mikir kayak gitu artinya aku juga sama aja kayak meremehkan yang dukung aku jadi aku minta maaf karena aku sudah berpikir kayak gitu kita bisa kita bisa lebih naik lagi terima kasih ya tapi kayak sebenarnya belum tenang karena itu masih ini masih tahap dua jadi semuanya beda kan yang kayak berubah banget dan tapi untungnya puji Tuhannya kita enggak uh, untungnya kita naik gitu loh. Jadi masih belum masih belum fix jadi kita harus terus berusaha sampai akhir nanti ya. Penanggal sampai, sampai Desember. Apa ya kita pelan-pelan aja ya. Yang penting kita kalau bisa sebenarnya bahkan di saat ini aku kayak impiannya adalah ya udah kita pertahankan aja gitu tapi kalau misalnya bisa lebih naik lagi aku bakal kayak kaget banget dan aku bakal gimana ya kayak gak nyangka banget aja sih kalau misalnya emang bisa naik lagi tapi kita doakan yang terbaik aja ya pokoknya kita serahkan pokoknya yang terbaik aja dukung Jessi terus ya. pipinya merah di bawah siapa? Ini bukan merah ya, matte. Ini pink matte. Dan pipi kalau merah tuh nggak selamanya kan dipukul. Mungkin dia pakai make up atau mungkin dia lagi blushing. Kemarin nggak cosplay Aldo ya, Jerry is Jerry, Aldo is Aldo, sumpah kayak stop. Nggak selamanya cowok yang pakai wig tuh Aldo. di sini merah emang merah ini pink tahu tapi gini ya, tapi kalau gini baru kalian pink kan ungu Iya anak yang tiga belas dan yang meja ya, itu kan nama anak impian aku. Tapi ini bukan berarti si Jemima itu anak impian aku ya Jangan menyimpulkan dulu ya aku Belum kenal Tapi kemarin udah dikenalin sih Udah dikenalin waktu after theater, after show-nya itu dikenalin ke kita Jadi punya UI, ambil-ambil Kok kan bisa kayak langsung hafal gitu sih? Tapi dikit banget ya, kayak aku baru baru tahu ternyata ini mereka gen 13 terdikit diumuminnya aku pikir dulu ada yang lebih dikit maksudnya ada yang segitu juga tapi ternyata nggak dikit banget tapi ada ya kalau misalnya nambah lagi kalau misalnya lebih banyak kayaknya itu tempat kbc nya nggak muat deh bahkan kayak sekarang aja perat ininya atur apa pengaturan kbc nya itu kayak hah are you being for real Gak sumpah kasian banget ini kbc kecil banget tapi mungkin tapi bayangin kalau misalnya tri, yang Rabi ya ini ukurannya masih sama Terus anak gen 13 nambah banyak banget Wow Kayak bisa sampai tembok ujung deh Iya, kaget juga <laughs> Eh lucu banget sumpah Gen 14 Polaroid aja Lucu banget Please ada yang tweet itu dong kayak Gen 14 ntar pola di Polaroid aja ya Kak sempet lucu banget Kok bisa sih lucu terus Gas buat teater baru Yang masih digedein gak sih teaternya sumpah polar itu lucu banget <laughs> oh ya yeah. guys aku punya aku punya cerita hari ini ini adalah punchline hari ini ini adalah ger moment hari ini jadi tau nggak sih tapi kan kita kan udah sampai di backstage itu sampai di venue kita sampai ke tendanya kan abis itu kayak kita tuh baru kayak 5 menit atau 10 menit nyampe tiba-tiba ada Aldi Taher masuk bersama aku nggak tahu itu anak-anaknya atau ponakan dia tiba-tiba dia Assalamualaikum, jageti jageti, wakwa wakwa sumpah. Terus kita bahkan kayak masih belum bisa memproses apa yang terjadi gitu, terjadi gitu terus kayak kita kaget banget dan kita juga kayak bingung cara meresponnya gimana dan akhirnya kita kayak kita bahkan terlalu kaget kayak kita aku sumpah kayak aku bahkan kayak bingung cara mereak bereaksi kayak gini gitu. tapi itu kayak lucu banget asli kayak itu itu momen itu momen punchline hari ini <laughs> Kaya, itu kayak kita kayak oh. kita literally baru datang terus tiba-tiba ada assalamualaikum jkt jkt wow wow itu lucu banget <laughs> random iya tadi tadi ada kak Aldi Taher juga kayaknya ingat uh, artis di acara tadi futuristik tadi itu tiba-tiba ini iya, yang mana, mana yang namanya friend yang mana mana gitu lucu <tujuh> banget sadar gak di post akun official pimpin sadar udah tahu kok seru banget deh kalau event deket rumah mereka kayaknya mereka kayaknya masih di jalan deh tapi aku udah di rumah kayak ih seru banget love love banget oh ya aku sama Flora kita striknya masih lanjut kita strik sekarang kayak udah 14 hari kayaknya Terus udah dua minggu ya Kok bisa kepikiran cosplay Upin Ipin? Ya karena moodnya menjadi Bang Saleh Jadi kita kayak aweng oh yang Sally, 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 Sally Terus kayak, oh yaudah ada, Belum ada yang jadi Upin Ipin, udah deh aku jadi Ipinnya deh gitu Terus kan Ola lebih tua Beberapa bulan kan jadi udah Ola yang Upin apa yang Ipin Aku juga gak suka warna kuning Lucuan biru Iya kalau strik aku, karena aku buka TikTok setiap hari. Aku walaupun sehektik apapun hari itu, tapi minimal harus buka TikTok sekali. Jadi kalau misalnya sibuk banget, aku bakal buka TikTok buat hanya untuk kirim video dan udah. Biar striknya nggak, nggak, nggak hancur. Tapi sekarang, tapi tadi lucu banget sumpah. Tadi pas di futuris, di futuristik itu baik banget bocah dan tadi tuh yang nyanyi tuh banyak, banyak kebanyakan bocah bahkan uh, sekarang kan berarti mereka gen Z apa gen alpha ya semuanya gen alpha gen alpha semua sekarang setiap ketemu bocil tuh disuruh mewing mulu sumpah disuruh jesi jesi mewing mewing mulu bukan aku doang ke member lain juga kayak sekarang kalau ketemu gen bocah gen alpha tuh dimintain mewing mulu kenapa mereka senang banget dimintain mewing sigmaris mulu gitu Iya kayaknya mewing tuh template gin alfa deh kayak Pokoknya setiap tadi tuh banyak banget kayak aku tuh melihat para bocil Mereka tuh kayak Gizi 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 miwing miwing Terus okay, oke okay, oke okay, oke okay. <laughs> Ya pokoknya setiap ketemu bocil aku disuruh miwing Oke okay. Oke okay. Ya Gen Alpha kelahiran 2012 ke atas iya. Adik aku yang paling kecil dia 2014. Jadi dia Gen Alpha. Tapi kayak semua bocah tuh kayak bener, -bener sama persis woi. Mereka pasti main Roblox. Main Roblox bikin benul iya kan aku nggak gen alpha aku gen z aku gen z yo Nanana, udah bikin iglu ya iglu udah di tiktok kalau kamu belum lihat lihat sekarang aku udah bikin iglu mulai ya mulai jadi, hari ini aku ngerasa aku kayak anggun li dan princess banget kayak cute demure aku hari ini merasa aku kayak anggun dan princess banget jadi tadi pas perform aku bener-bener yang kayak cantik kalem cute jadi aku aku cantik cantik. Tahun depan jadi apa ya? Jadi belum tahu ya, belum tentu ada ya tahun depan. Tapi nggak tahu, maksudnya maksud bu bukannya, maksudnya kan tahun lalu kan juga nggak ada kan? Karena kita sibuk sekali jadwalnya. Dan kebetulan baru tahun ini ada, tapi jadi nggak tahu kalau tahun depan kalau sibuk lagi nggak tahu deh. gitu gak review makeup ah kalau ntar kalau review lagi pada pulang nih semua pada keluar dari sini kayaknya Gadeh. tapi ngomong, ngomong jadi kemarin aku tuh baru beli eyeshadow palette yang aku live cuma cuma empat menit itu jadi itu gemes banget itu warna pink dan coklat siapa sih yang nggak suka pink dan coklat nih kayak ini tuh pink ini coklat dan ini sang ini perpaduan yang sangat cantik jadi tapi hari ini aku lagi pakai eyeshadow warna coklat, jadi kayak nggak ada pink pinknya sama sekali. Ini cuma coklat-coklat. Iya bilang bubar jahat banget sih, menyakiti hati mungilku. <laughs> Tebak-tebakan besok aku unit song apa di RKJ? Karena sekarang kalian pasti tidak akan bisa menebak apa yang apa yang unit song aku karena aku pernah semuanya. Ngarang, ketebak deh kalau misalnya mem ada member lain lebih kayak aku fleksibel jadinya kayak bisa dimanapun tapi kapan ya aku kuretensial lagi aku mau kuretensial lagi aku merasa aku belum puas dengan performance aku yang terakhir kuretensial iya nanti anak sama ya, aku manatsu lagi ya aku manatsu tuh di teater yang teater jakarta tuh cuma sekali doang dan itu udah lama banget udah lama banget pas tapi pas udah pas tapi udah new era cuma itu udah lama banget bahkan masih banyak ex member yang masih ada di sana dan terakhir aku bawain Manatsu itu pas di teater sementara mungkin ada yang ini kan ada yang bertanya-tanya kapan emang jisi manat jadi setelah di, di, teater sementara aku juga pernah ya guys di teater Jakarta itu ada di udah ada live streaming lo coba aja search di akun-akun clipper clipper gitu mungkin Jesse Manatsu gitu kayaknya ada nggak usah diungkit-ungkit yang mana suka jengkang itu itu kayak udah aku lupain itu udah bener aku lupain dari dari kehidupan aku tolong jangan ungkit-ungkit lagi that is embarrassing karena sekarang bahkan udah nggak ada yang ngomong jadi kayak udah kalian lupa aja please lupa aja dong iya lupa aja ya waktu itu lo enggak nggak sakit sih lebih ke malu sih bayangin kayak 100 tahun kemudian nanti dunia ini makin makin digital makin canggih dan bisa aja video itu apa lagi siapa tahu nanti aku 100 satu aku jadi aktris yang sukses banget tiba-tiba ada orang yang mau jatuhin aku dengan keluarin video itu aku bakal kayak malu banget malu banget Jesse paksa fresh your money please Oke tapi kamu kasih aku 100 miliar dulu Baru aku mau Thanks. <tuk> Video pan oh nggak tau iya nggak apa apa itu mau itu nggak nggak ada nggak ada nggak ada <tuk> <tuk> tapi kan nyadar gak sih JKT itu udah jarang boin Seventeen di off air dan hari itu baru ada Seventeen lagi oh my god aku kangen Seventeen tapi sempat ada masanya di mana seventeen uh, tuh ada terus gitu kan di setiap offer tapi udah lama nggak ada udah baru-baru belakangan itu nggak ada seventeen dan akhirnya hari ini baru ada seventeen lagi udah bosen ya udah bukan eranya lagi ya udah pada nggak ditinggal nikah ya sekarang ditinggal tinggal nikah udah nggak ngetren lagi ya makanya udah nggak pada dengerin seventeen dan aku bahkan udah lama gak bawain koino kok Viral lagi dong lagu lagu bagus JKT Biar dibawain di offer Apa ya viralin lagu Apa ya Yang JKT banget gitu Yang ciri khas JKT Yang happy ceria Liriknya bagus gitu terima kasih ya untuk gift-giftnya dari tadi maaf banget aku ngomong mulu aku dari tadi belum sempet say thank you thank you ya. Sumpah stop B guys semuanya harus B <laughs> sumpah aku bikin dance yang 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 crop top dikit, di Oshi B guys nggak semua B ya chill, chill bocil-bocil nggak semua B ya deh. Iya kosmos ya kosmos tapi kosmos kosmos tuh masih sering dibawain ada yang nggak pernah dibawain sama sekali oh bahkan hari ini bawain afterin hari ini kita bawain anesmen Man kenapa honest Man jarang anesmen juga nggak yang sering banget gitu loh tapi tapi dibawain tapi nggak sering tapi aku suka anesmen hari ini bawain anesmen kisah setelah teleport Habis itu hari ini bawain seventeen fortune cookie terus after rain, hari ini udah after rain. udah jarang banget dibawain after rain after rain kemarin terakhir kapan ya after rain? terakhir pas konser abis itu kemarin pas halloween dibawain lagi abis itu hari ini dibawain lagi Iya ya, kapan kapan ya unit song lagi? Aku belum pernah ke bagian unit song di off air kan waktu itu pernah kan off air buat unit song. Aku mau juga dong unit song di off air. <tuh> pengen sih aku pengen buat otonaris lagi buat di off air. Tapi pengennya yang penontonnya juga yang orang awam tuh juga tahu yang enggak sih kayak pasti emang harus dikenalin dulu sih nah makanya harus diviralin dulu guys, tolong vir viralin dulu lagu jacket yang lain supaya pas off air, <laughs> pas off air orang awam juga tahu kasan tobi jokyo, Magic Hour, Bentar, di telepon, halo. apa? Eh, eh, bentar gue lagi, gue lagi gue lagi bentar <laughs> Emang hilang? <laughs> bentar, bentar Nah, tadi itu si Frena, dia lagi sama Ola guys, iri banget, pengen banget ke sana, pengen banget nyamperin mereka. Sayangnya aku lagi di Tangerang. Bentar. kangen Magic Hour versi original Senbatsu iya banget kita jarang banget sumpah perform Magic Hour dengan original Senbatsu bahkan kayak kayak cuma cuma takut aku tiba-tiba merasa parno, enggak, enggak, tadi ada aku mau buka pintu tapi nggak jadi ya kan, aku nggak pernah kayak Senbatsu Magic Hour tuh cuma berapa kali yang lengkap jarang banget sedih nggak sih? sedih sih karena jujur kayak Magic Hour, Senbatsu pertama aku dan rasanya kayak momennya nggak banyak gitu makanya kita usahakan di sukinanda itu ya, teman-teman kenapa kalau mau nonton streaming teater bayar karena kita kenapa ya karena ini mau jawaban serius apa mau jawaban bercanda nih <gaduh> nggak deh aku takut Laptop tap mas aja iya tapi kalian suka nggak sih sama MV nya sebenarnya suka gak sama laptop masa aja? semoga suka ya udah pernah ceritain aku di IDN udah pernah cerita tentang laptop master remaja aku aku udah aku agak kayak aku agak malas kalau mengulangnya lagi guys aku maaf banget aku nggak tahu kenapa tiba-tiba nge-like. aku nggak tahu banget tiba-tiba aku nge-freeze di layar ini cucu cucu tiba-tiba entah entah kenapa aku juga gak ngerti tapi ini udah ini udah Jesse ada aku tanya kapan kapan kak Jesse ke Surabaya belum tahu nih belum tahu kapan lagi tapi kemarin aku ke Surabaya lo padahal lo kamu emang gak datang kah Jess beli mochi iya aku udah beli mochi kamu suka mochi juga? Aku suka mochi tapi yang isinya strawberry tapi rasa coklat. Cepio lagi ultah bagi tower dong. Hah? Cepio lagi ultah bagi tower dong. Maksud? Apa maksud? Aku suka banget Daifuku, Daifuku mochi. I love it aku nggak suka yang rasa kacang merah menurut aku rasa kacang merah itu ini in my opinion ya ini aku nggak suka banget kacang merah karena party pooper kan kan lagi lagi makan manis bae udah kacang merah itu party pooper banget I love Ichigo Dei fuku so much. Iya <laughs> kan? kacang merah juga nggak suka kamu Oke, okay, bagus nggak apa-apa. Kita karena kebetulan kita tidak ada keperluan apapun buat bareng-bareng. Jadi nggak apa-apa. Nggak <laughs> apa, kacang merah sedih nggak apa-apa. Emang di, 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 dunia ini tuh nggak semuanya harus happy. Em harus emang harus ada yang sedih kalau semua di kalau semua orang di dunia ini happy itu dunia nggak ada keseimbangan you gotta respect the balance Iya kan? Gak apa-apa Kan roda itu berputar Kadang, -kadang kalau misalnya ada yang sedih Gak apa-apa ada yang senang nanti Tapi nanti Tenang aja Dan kalau misalnya yang lagi ada yang senang Nanti juga sedih Jadi Jangan santai dulu kawan <laughs> Red bean ah. Uh. Aku pernah makan roti Nah red bean kan dia kan kayak warnanya tuh kan kayak merah kecoklatan gelap gitu kan aku tuh pernah waktu itu makan roti aku pikir dia tuh roti coklat tapi pas aku makan dia kenapa rasanya kayak kayak aneh dan bukan coklat dan ternyata itu kacang merah dan aku kayak ya nggak kenapa apa sih cuma cuma ya nggak aku lanjutin karena aku padahal kayak sebenarnya kenapa ya manusia kayak gitu ya kita padahal kayak sebenarnya nggak apa-apa tapi otak kita tuh sudah bersugesti jadi kayak jadi kayak reaksi tubuhnya tuh beda gitu loh nih awalnya padahal aku belum tahu kalau itu tuh roti kacang roti red bean kan aku pikir itu coklat tapi emang aneh tapi aku masih bisa telan gitu tapi setelah udah tahu jadi sugestinya di otak maksudnya di otak itu kayak mencernanya ih nggak suka nggak suka jadi nggak mau dimakan lagi gitu loh ngerti gak sih ngerti semua salah otak emang emang banget ya banget apa-apa. <laughs> gitu deh. Ya jangan gak ada otak juga. Kenapa sih? Nih kata Kak Eki. Kenapa sih harus ada otak? Ya nanti kamu misalnya gak ada otak, kamu gak bisa berpikir. Nanti kamu malah, kamu gak bisa bedain kanan-kiri. Kamu gak bisa apa-apa. Kita manusia tuh diuntungkan loh. Kita punya privilege sebagai manusia. Kita diberikan akal budi untuk berpikir mana yang baik dan benar gitu aku udah jam berapa aku udah bentar lagi boleh gak jadi tadi aku kan tadi kan kita kan ada hotel kan di dekat sini juga jadi tadi aku tuh ke hotel jadi aku tuh langsung ke hotel nggak dari nggak dari nggak dari Jakarta Habis itu, aku pulangnya. Tadinya minta jemput, kan? Tapi ternyata lagi gak ada yang bisa jemput. Jadi, aku naik mobil online, terus aku sampai rumah. Tiba-tiba, uh, apa tiba pengen live video, udah aku live. Tapi sebenarnya ini, aku tadi mulai live, tuh, bukan aku baru pulang banget, sih. Aku sebenernya kayak udah pulang dari, dari tadi, cuma tadi kayak main HP dulu, santai-santai uh, dulu gitu mengumpulkan mood dulu Sebab so, kalau live tuh harus ngumpulin mood dulu asli Kan kalian gak suka kan, kalau misalnya aku live marah-marah Terus jadi itu gak boleh kayak gitu, aku gak mau kayak gitu lagi Pernah soal waktu itu Jadi live-nya harus dengan suasana hati yang bersih Yang yang happy gitu Jadi dari tadi aku kayak nonton Aku main HP dulu supaya suasana hatinya bersih, tenang, pikirannya pikirannya bersih Happy, positif, gitu Tapi untungnya gampang sih Iya, yang boleh live marah-marah cuma Ola, aku nggak boleh Sorry, sorry Aku bukan member dengan privilege, itu Nggak boleh marah-marah Iya, bener banget aku soft spoken Aku adore. idol Idol nggak boleh marah-marah Iya kan? walaupun marah dikit ya dikit lah tapi lah tapi kan kayak kayak woi kan nggak gitu tapi ya paling ah harus gitulah ya kan thanks 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 Ih, Ini yang masih denial, aku soft spoken dari mana itu Mereka belum mengerti sisi asli aku <tuh> Sangat meremehkan Hmm. Gitu deh, tapi kira-kira bentar lagi aku udah boleh udahan belum? <laughs> aku udah boleh udahan belum? Bentar lagi aku nanya dulu. Iya kan, di Pem aku soft banget juga kan, makanya subscribe. Ih, love banget! Cinta banget! Ih, cinta love you sampai mati enggak? ini lebih banyak banget yang bilang enggak kenapa nggak boleh kenapa? kenapa kenapa nggak boleh kayaknya hati aku pindah ke perut deh karena aku sedih banget sampai kayak gitu oh iya nyadar gak pas aku kemarin jadi Jerry yang scene aku disembur kopi sama si Freya eh sama si Vano, aku lagi pakai baju gebrakan, aku ada skin gebrakan baru, itu baju gebrakan yang baru. tapi kemarin gak ada fotonya karena tuh quick change guys, tuh quick change. coba lampunya di... Eh dinyalain oke? ini kalau lampunya dinyalain, tapi lucu juga aku seperti baik setuju nggak ada sih gen 13 tapi masih lucu aku iya kan aku pokoknya nggak akan pernah mau kalah lucu aku harus lucu terus Screenshot screen screenshot tuh. jangan bilang iyain harus iya dari dari lubuk hati harus tulus ya pokoknya aku kan tetap menjadi kakak yang baik tapi aku nggak akan aku nggak akan kalah lucu aku harus paling lucu sejati harus paling imut ya dukung Jessi menjadi member terimut sejaketi ya tolong mohon dukungannya terus ya kalau didukung terus aku akan bertambah imut setiap saatnya mas ya nanti aku bakal menjadi mood terima kasih ya mohon dukungannya oke kalau gitu nomor 13 nomor 13 eh nggak apa-apa nggak nggak apa-apa nggak baca podium nggak apa-apa nggak minimal bridging Nggak semuanya di dunia itu harus ada bridging, nggak semuanya harus, harus ada jembatan kalau misalnya dia tinggal di dasar laut gimana? kan nggak punya jembatan, gak perlu ada bridging Iya <tuh> singkat banget maaf ya tapi kan aku tetap meluangkan waktu buat quality time sama kamu, kamu dan kamu nanti next time live lagi deh, kan masih banyak kita kesempatan buat ketemunya, besok aku teater Terus nanti ada itu, ada ini, ada itu, ada ini Scam dulu kayak Delin ya, nanti kalau misalnya aku kayak Delin Nanti dibilang gimmicknya ikut-ikutan Jadi Jangan, nanti kasihan Delinnya udah capek-capek Mikirin gimmicknya, tiba-tiba Ada aku, si party pooper ini Apa ya Sayang fanser gak sayang Sayang Kenapa sih selalu meragukan gitu? Kenapa selalu nanya member kayak gitu? Kalian meragukan Dibilang sayang fans far Sayang fans near Fans far Fans for Fans fear Fans Fans for Fans plus. Sayang fans far Oke okay, kata-kata hari ini sayang fans Far dan fans Near, sayang semua fans. Sayang fans, funds fans, fans, funds fins, funs, fans, fonts. Ah, udah, yang ngomong bohong lah. Sabar, sabar. Terima kasih ya. Aku akan baca podium. Thanks memancing emosiku dikit enggak, enggak, bercanda Bercanda, bercanda. Oke, okay, aku baca podium hari ini ya 13 orang yang beruntung berada di podium Nomor 13 ada Deus Fiel JC Terima kasih ya Nomor 12 ada Dimas Arya, thank you Nomor 11 ada Kabira, thank you Nomor 10 ada Kapraja. thank you so much Thank you so much Nomor 9 ada Kak Adit Aditya Rahmat, terima kasih ya Nomor 8 ada Pio, thank you Cep Pio Thank you Cap. Nomor 7 ada Kak Iqbal, thank you ya Nomor 6 ada Alyu, kangen dia sedikit, terima kasih ya, kangen juga Nomor 5 ada Nikoris, terima kasih Nomor 4 ada Kak Sigit, thank you Nomor 3 ada Kak Alsagia, nomor 2 ada Kak Glet. Dan nomor 1 ada Kak Eri Terima kasih ya jangan kangen sama Jessie ya nanti aku pokoknya kena denda yang kangen oke okay? nggak apa-apa dia denda aja nanti ikutan nabung ya di beri saja sedikitnya Jessie, Jessie Nessy, oke okay? you next time jangan lupa besok nonton aku ya yang nggak nonton nggak apa-apa nonton di streaming ya harus nonton aku pokoknya aku mau ditonton Besok aku cekin list orang yang di live streaming. Kalau misalnya nggak ada nama nama kalian ini, aku catet. Aku cari rumahnya. Aku iket, terus aku setel banyak TV. Terus aku, aku suruh aku suruh play. Aku perform biarin. sih kalau nggak nonton ya. Besok semoga aku cantik ya. Besok tolonglah aku cantik dan lucu dan imut ya. Terima kasih ya semuanya, terima kasih untuk gift-giftnya juga ya Aku akan melanjutkan kehidupanku Bye-bye See you next time